Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyemak semula sabitan dan hukuman penjara serta denda kerana menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd. Untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama Audi Mohd Nur di Putrajaya. Baiklah, Faiz Syirah. Bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak gagal dalam permohonannya untuk mendapatkan kemudahan menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini yang mengekalkan sabitan salah dalam hukuman. Putusan itu dibuat dengan majoriti 4-1 dengan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Dato' Venen Om Lam Kiat, Dato' Rozariah Bujang dan Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Abu Bakar Jaiz dan Hakim Dato' Nordin Hassan menyokong. Ketua panel tersebut, Hakim Besar Sabah Sarawak Dato' Abdul Rahim Sabli menentang keputusan tersebut. Najib memfailkan permohonan untuk mendapatkan semakan itu pada 6 September 2022 selepas tidak berpuas hati dengan keputusan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Dengan keputusan itu, Dato' Seri Najib Razak mula menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang pada hari yang sama. Sekian itu saja perkembangan dari Istana Kehakiman Mahkamah Tinggi Putrajaya. Kembali kepada Syirah di Angkasa Puri. Audi, terima kasih.